Assalamualaikum, apa kabar guys? Semoga kalian semua baik-baik saja ya guys. Hari ini banyak teman-teman yang gelisah karena tidak bisa mengirim pesan WhatsApp, khususnya untuk mengirim foto dan video. Dan ini juga berlaku di Facebook dan Instagram ya guys. Saya sendiri mengalaminya pas yang tadi saat masih berada di Jakarta ya guys. Tapi sekarang malam ini alhamdulillah sudah bisa mengirim foto dan video via WhatsApp. Kalau kalian gimana guys? Apakah bisa mengirim foto atau video via WhatsApp atau justru tidak bisa sama sekali hingga sampai saat ini? Kalian tidak perlu khawatir ya guys, karena memang pertanggal 22 Mei ini sosmed khususnya WhatsApp, Facebook dan Instagram ditutup sementara. Nah, ini jadi ditutup sementara ya guys, bukan selamanya. Ini ditutup sementara. Nah, dari info yang saya dapat nih guys, hal ini dilakukan pemerintah untuk mencegah penyebaran foto atau video hoax terkait aksi yang sedang dilakukan oleh sebagian massa pada hari ini ya guys. Hingga video ini saya unggah, belum diketahui sampai kapan penutupan ini dilakukan ya guys. Oke guys, sekali lagi nggak usah panik, nggak usah khawatir. Mari kita bersatu, kita berdoa bersama-sama untuk kesatuan Republik Indonesia yang tercinta ini. Salam damai, salam Indonesia Raya, Indonesia Jaya, Indonesia Maju.